calon untuk diri anda sendiri, calon untuk sekolah, untuk keluarga anda, untuk menaikkan setiap apa yang perlu anda capai. Okey, sebelum cikgu start, cikgu punya PDPC juga, cuba kamu baca ayat di bawah sekali, iaitu orang yang gagal adalah orang yang banyak memberi alasan berbanding usaha. Bermakna di sini, kalau kamu nak gagal, kamu bagilah banyak alasan kamu. Okey, so maknanya cikgu pasti, cikgu yakin kamu semua adalah seorang yang baik, seorang yang nak berjaya, maka kamu kena berikan usaha yang kuat untuk anda berjaya. Okey, kita pergi ke next slide. Okey, apa itu gaya bahasa? Okey, kalau kat sini, siapa boleh tahu? Siapa boleh beritahu lah apa itu gaya bahasa? Okey, gaya bahasa. Okey, ini ada gaya bahasa, iaitu cara atau ragam bahasa yang digunakan dalam penulisan atau lisan. Okey. Gaya bahasa juga adalah susunan kata yang digunakan oleh pengarang dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam karya. Bermakna di sini, gaya bahasa ni amat penting dalam sesebuah karya kerana tanpa adanya gaya bahasa, maka karya yang dihasilkan oleh seorang perkarya ataupun seorang penulis automatik adalah tidak indah. Dan pembaca sendiri, kalau kamu sendiri, bila kamu membaca novel, bila kamu membaca sajak, bila kamu membaca pantun, kalau kamu tengok dia punya bahasa yang tak indah, automatik kamu tak rasa tertarik untuk baca. Okey, di samping itu, gaya bahasa juga akan memberi kamu satu bahasa yang lembutlah untuk menegur. Contohnya, kita ada kiasan, iaitu kita ada metafora, di mana kiasan itulah yang memberi teguran kepada kamu secara lembut, bukannya secara keras. Faham eh? Setakat ni ada masalah untuk makna gaya bahasa? Okey, bila tak sunyi bermakna kamu tak ada masalah lah tu. Okey. Apa contoh gaya bahasa yang kamu tahu? Okey, kita ada anafora, kita ada asonasi, kita ada hiperbola, kita ada personifikasi, kita ada simile, kita ada singkof. Betul eh? Okey, apa gaya bahasa yang kamu tahu selain daripada contoh yang aku bagi tu? Cikgu minta Fatin bagi tahu. Fatin? Cikgu? Ha, apa gaya bahasa yang kamu tahu selain daripada contoh cikgu bagi tu? Udah, kejap. Tak lupa, Cikgu. Lupa. Okay, siapa boleh bantu Fatin? Aliterasi. Okey, aliterasi. Bagus. Siapa tu? Yauzen. Yauzen. Bagus, Yauzen. Okey, bermakna sini kita ada pelbagai gaya bahasa yang kita akan belajar. Tetapi hari ini, kita pergi ke next slide. Okey. Kamu akan fikir, macam mana dengan semua banyak tu. Banyak weh. Fatih lah selalunya merungut. Banyak ni cikgu nak ingat ni semua ni. So, hari ni cikgu akan bagi kamu satu akronim yang mudah, yang senang untuk kamu ingat gaya bahasa yang selalu keluarlah dalam exam. Benda ni cikgu dah selalu ajar dalam kelas. Cuma cikgu nak bagi peringatan sekali lagi kepada kamu semua supaya kamu lebih senang nak ingat nanti. So, apa akronim yang kamu tahu untuk ingat gaya bahasa? Ya. Siapa tahu? Gambar. Apa dia? Gambar. Jaffa. Ya Allah. Apa dia tu? Tengok pasal kata. Tak apalah. Cikgu bagi yang cikgu dah cipta untuk kamu. Cikgu dah beritahu dalam kelas benda ni sebenarnya. Kelas 3D cikgu dah bagi tahu. Kelas 3E pun cikgu dah bagi tahu. Apa itu akronim yang cikgu bagi pada kamu untuk kamu senang ingat untuk gaya bahasa. Okey. Akronim yang cikgu cipta ialah apa dia?
Peribahasa M. Semua ingat? Peribahasa M. Peribahasa M. Ini akronim untuk kamu ingat gaya bahasa yang selalu keluar dalam exam. Okey? So, kamu kena ingat peribahasa M, peribahasa M. Bila keluar gaya bahasa dalam exam, kamu kena ingat, oh, peribahasa M. Cikgu Syah ada ajar lah benda ni, peribahasa M, peribahasa M. Apa itu peribahasa M? Okey. Pertama sekali, apa itu P? Apa itu P? Zen, boleh bayar apa itu P? Yauzen? Okey. Senyap bermakna tak ingatlah tu. Okey, P ialah personifikasi. Okey, bagus. Apa itu personifikasi? Apa maksud dia? Pakai ular. Nah, apa dia? Apa personifikasi? Okey. Sekejap lagi cikgu beritahu apa itu personifikasi. Okey. Seterusnya, E apa dia E? E apa dia? Epifora? Yes, epifora. R? Bud. Apa dia R? Okey, R repetisi. Okey, so kita tengok secara lebih jelas apa itu P, apa itu E, apa itu R, okey? Okey, P yang pertama ialah personifikasi. Personifikasi ialah perbandingan yang memberi sifat manusia kepada benda bukan hidup. Bermakna segala perbuatan yang manusia buat diberikan kepada benda bukan hidup. Contohnya barang-barang, binatang, okey. Contoh yang akan ditulis, contohlah yang selalu ada dalam karya apa semua, matahari tersenyum lebar ke arah saya. Okey, bermakna di sini, matahari itu tersenyum. Tersenyum merupakan perbuatan manusia tetapi diberikan kepada matahari. Itulah personifikasi, iaitu perbuatan manusia diberikan kepada benda bukan hidup. Contoh yang kedua, hembusan angin. Selalunya manusia yang hembus nafas. Perbuatan itu diberikan kepada manusia. Tetapi di sini diberi kepada angin. Iaitu angin yang menghembuskan. Iaitu hembusan angin. Okey. Sekali ini untuk personifikasi ada masalah? Okey, semua okey eh? Untuk personifikasi semua faham eh? Okey. Seterusnya kita pergi kepada epifora. Epifora ialah pengulangan kata di akhir baris puisi. Bermakna di baris, setiap baris tu dia mengulangi perkataan yang sama. Okey, contohnya di sini ialah keli masuk ruang keluar, matahari masuk bulan keluar. Bermakna di situ perkataan apa yang diulangi? Iaitu perkataan keluar diulang di akhir baris puisi. Itulah epifora. Yang ni yang paling senang. Okey, faham? Ada masalah untuk epifora? Okey. So tak ada masalah eh. Seterusnya, repetisi. Untuk art sebenarnya kita ada dua, itu repetisi dan juga responsi. Tetapi yang selalu akan keluar ialah repetisi lah. Iaitu pengulangan kata di baris yang sama. Kenapa cikgu pilih repetisi? Kerana repetisi lebih senang berbanding responsi. Okey, responsi ialah pengulangan perkataan di tengah baris. Bermakna dia cuma ulang perkataan di tengah baris saja, tetapi repetisi ni dia akan ulang di baris yang sama. Kalau kamu tengok ada perkataan yang ulang di baris yang sama,
automatik itu adalah repetisi. Contohnya ialah pandai melompat, pandai menari. Bermakna di sini perkataan pandai diulang dalam satu baris. Bermakna ini adalah repetisi. Okey, faham eh? Untuk yang ni? Untuk personifikasi, epifora, repetisi, kamu semua faham eh? Ada masalah? Faham. Okey, bagus. Terima kasih kerana menjawab. Okey, next. Kita pergi ke slide yang seterusnya. Seterusnya, kita ada I. Apa itu I? Salam. Apa dia? Alam. Okey, ramai yang selalu buat image alam, betul. Yang tu yang paling senang, betul. Tapi yang cikgu bagi hari ini ialah inversi. Apa itu inversi? Inversi ialah pembalikan kata. Lepas ni kita tengok lebih dekat lagi macam mana. B macam apa dia B? Apa dia B? B apa dia? First of all, nak kasih. No, itu B sayang. Yang ni B, B. Apa dia B? Kamu jangan pening macam semut tu eh. Semut dah pening dah tu. B ialah bahasa asing. Bahasa asing. Ya. Yeah. Okey, kita tengok eh. I ialah inversi, iaitu pembalikan kata. Contoh ayat yang kita tengok nanti ialah telah patah tempat berpijak. Okey, kalau kamu tengok di situ, ayatnya adalah terbalik, betul? Telah patah tempat berpijak. Apa yang ayat yang sepatutnya betul? Tempat berpijak telah patah. Tempat telah patah. Yes, betul. Semua cakaplah saya. Ya, telah patah. Cepat ya Ustaz Fatin berebut eh. Okey. Eh, saya lah cikgu. Apa dia? Saya nak cakap lah boleh. Okey. Yang kedua. Contoh yang kedua ialah kini rambut memutih kepala. Apa yang betul ayat dia? Rambut kepala putih. Rambut kepala putih sana. Apa ayat betul dia? Apa yang betul? Apa yang betul ayat dia sepatutnya? Okey, ayat yang betul dia ialah rambut kini memutih kepala. Putih kepala. Rambut kini memutih kepala. Jadi bermakna di sini, kalau kamu tengok puisi, kalau kamu tengok karya, bila kamu baca sahaja macam, ayat ni tak kenalah. Itu automatik ialah inversi. Iaitu pembalikan kata. Yes. Satu lagi kamu selalu ambil, itu image alam. Itu pun betul. So kamu dah ada dua ilmu sekarang ni. Kamu dah ada image alam, kamu ada inversi. Iaitu pembalikan kata. Seterusnya, yang ni B, bahasa asing. Yang ni paling senang. Bila kamu tengok karya, bila kamu tengok puisi, kamu tengok sahaja bahasa yang digunakan selain daripada bahasa Melayu, automatik itu adalah gaya bahasa asing. Contohnya apa dia? Thank you. Alhamdulillah. Contohnya kalau dalam puisi tu dia guna bahasa Cina. Jiang Cinema. Bahasa India dia guna. Kalevanakam. So itu adalah bahasa asing. Yang ni paling senang sekali kamu boleh ingat. Okey, next turnya A, anafora, iaitu pengulangan kata di awal baris. Tadi apa dia tadi? Epifora, pengulangan kata di tadi apa dia? Belakang. Okey, tadi epifora, pengulangan kata di akhir baris. Manakala anafora ialah pengulangan kata di awal baris. Itu beza antara anafora dan juga epifora. Faham eh? Okey, kita tengok contoh anafora. Kawan ketawa ramai selalu, kawan menangis seorang diri. Yang ni siapa yang selalu kena ni? Harun, Harun, Harun. Harun selalu kena eh? Adrian. Adrian Isaac. Semua pernah kena. Semua pernah kena lah ni. Depan lain, belakang lain. Yang itulah member.
Chun Seng, Chun Seng. Tengok eh, perkataan kawan dalam ayat ni diulang di awal baris, iaitu kawan ketawa ramai selalu, kawan menangis seorang diri. Bermakna pengulangan kata di awal baris. Bila kamu baca sahaja nanti lepas ni dalam exam, nampak sahaja perkataan yang diulang di awal baris, ah ni automatik ni Ana, ni Anafora ni. Ni Ana. Bila di belakang AP, iaitu kamu kena ingat. Ana depan, AP belakang. Itu je kamu kena ingat. Okey eh? Okey. Okey, bagus. Semua faham eh? Semua ingat eh? Okey, kamu kena ingat apa cikgu ajar sebab lepas ni. Untuk kuis Kahoot, kamu akan ditanya soalan mengenai gaya bahasa. So, kamu kena ingatlah. Okey, next. Kita pergi ke slide seterusnya. So, setakat ni kamu tak pening? Masih lagi okey eh? Masih lagi okey. Bagus. Jangan jadi seperti semut di sini. Semut tu dah pening kepala bila kena? Okey, next. Kita lihat pula kepada H. Apa itu H? Hyperbola. Hyperbola. Yes. Hyperbola. A? Asonasi. Yes. Asonasi. S? Simili. Simili. Sinkopi. Okey. Apa yang dimasukkan dengan hyperbola? Menyatakan perbandingan secara berlebih-lebihan. Yes, secara berlebih-lebihan. Asonasi? Pengulangan huruf vokal dalam baris yang sama. Pengulangan huruf vokal dalam baris yang sama. S? Simili? Pembanding dengan menggunakan perkataan umpama bagai seperti. Wah, bagus Hafatin. Hoi. Bagus, 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 bagus. Okey. So bermakna di sini kamu ada hyperbola, asonansi, simili. Satu lagi huruf S apa dia selain pada simili? Siapa tahu? Singkop. Singkop. Yes, yeah, singkop. Singkop ialah? Shark bomb. Shark bomb. Kamu dah mengarut ni. Apa itu S? Satu lagi singkop iaitu? Singkatan perkataan. Contohnya apa dia? Aku kepada? Ku. Aku kepada ku. Engkau kepada? Kau. Kau. Kamu kau. Kepada? Au. Kamu kepada apa? Mu. Okey, kamu kepada mu. Itulah singkof. Okey, so kita kembali kepada huruf H iaitu hyperbola. Iaitu menyatakan perbandingan secara berlebih-lebihan. Bermakna di sini, berlebihan di sini ialah di luar batas manusia. Contoh ayat yang cikgu bagi ni, iaitu cintaku padanya cinta jutaan bunga. Tak munasabah langsung. Kenapa tak munasabah? Kamu nak beli, kamu nak beli bunga sekuntum pun kamu tak mampu, apalagi kamu nak beli jutaan bunga, betul? Betul. Satu lagi contoh cikgu bagi eh. Yauzen mencintai Fatin hingga sanggup meredah lautan api. Betul ke? Tak. Berlebih-lebihlah tu. Tak mungkinlah Yauzen sanggup redah lautan api sedangkan api mancis pun dia boleh sakit, dia boleh pergi hospital. Ni nak pergi redah lautan api mentaklah. Cikgu, kenapa saya lagi? Relax Yauzen. Nama kamu cikgu selalu ingat. Okey Yauzen eh. So hyperbola kamu kena faham eh. Berlebih-lebihan iaitu di luar batas manusia yang tak boleh buat lah. Itu hyperbola. Okey, asonasi yang ni yang senang, iaitu pengulangan huruf vokal dalam baris yang sama. Yang ni yang confirm selalu keluar dalam exam. Asonasi memang selalu keluar, iaitu pengulangan huruf vokal dalam baris yang sama. Contoh ayat yang aku bagi kat sini ialah anak ayam disambar helang. Bermakna di sini huruf apa yang diulang? A. Yes, huruf A. Berapa kali dia ulang? Lima kali? Enam. Yes, enam kali. Kira betul-betul. Buka mata kuat-kuat. Tengok. Satu, dua. Anak.
dua A, ayam. Okey, silap. Cikgu tak bos satu lagi. A, ayam tu. Ah, bermakna ada tujuh. So, lain kali kena pe ke. Boleh? Boleh. Okey, next. Kita pergi kepada huruf S, iaitu simili. Tadi kita dah belajar S ialah singkof, betul? Singkof iaitu singkatan. Yang ni simili iaitu perbandingan dengan menggunakan perkataan umpama bagai, seperti, pak, apa lagi yang selalu ada dalam peribahasa. Itulah simili. Contoh yang cikgu bagi kat sini ialah seperti kolek terdampar di pasir. Apa maksud kolek? Apa maksud kolek? Apa tu? Okey, kolek ialah perahu kecil. Tapi ini kan bahasa yang klasik. Kamu kena tahulah bahasa-bahasa yang di luar batas kamu ni. Okey. Sebenarnya ayat ni dia ada penuh sajak dia, iaitu seperti kolek terdampar di pasir menampakkan urat jalur-jalur tua. Bermaksud di sini keadaan perahu kecil yang terdampar, yang tersadar di pasir, yang dah nampak tua lah, dia sudah lelah apa macam tu lah, macam kuat lah. Ini menggambarkan seorang tua sebenarnya. Seorang tua yang bila kamu tengok nanti dalam kamu punya peperiksaan atau soalan, bila ada sahaja perkataan umpama, perkataan bagai, perkataan seperti, pak, automatik itu adalah gaya bahasa simili. Senang sahaja. Kamu tengok je. Kamu just tengok saja. Ni ada perkataan bagai lah. Bagai. Bila ada bagai, automatik ini adalah gaya bahasa simili. Ha, kamu kena terus ingat. Itu sahaja. Okey. Sekarang ni semua okey? Faham? Masih lagi bersama cikgu? Masih lagi bersama eh? Masih. Alhamdulillah. Bagus. So, kita pergi ke slide kedua terakhir, iaitu huruf A. Satu lagi apa dia? Aliterasi. Yes, aliterasi. Apa maksud aliterasi? Pengulangan huruf konsonan dalam baris yang sama. Pengulangan huruf konsonan dalam baris yang sama. Metafora. Yeah, metafora. Betul. Metafora. Bagus. Okey, so makna kat sini kita ada dua terakhir iaitu aliterasi dan juga metafora. Baik, aliterasi ialah pengulangan huruf konsonan dalam baris yang sama. Contohnya kat sini, matahari tersenyum lebar. Perkataan apa yang diulang? Apa yang paling banyak konsonan yang digunakan dalam matahari tersenyum lebar? Apa dia? Cuba tengok. Matahari tersenyum lebar. Huruf M ada? Dua. Huruf T ada? Dua. Ada dua. Huruf R? Tiga. Okey, ada tiga. Bermakna kat sini huruf R yang paling banyak sekali diulang. Diulang. Bila bermakna bila kamu nak buat aliterasi ataupun kalau kamu nak guna gaya bahasa asonasi, kamu kena tengok perkataan atau huruf mana yang banyak diulang. Itu adalah aliterasi ataupun asonasi. Kat sini huruf R diulang sebanyak tiga kali paling banyak. So bermakna kat sini aliterasinya ialah huruf R. Okey. Yang kedua, hembusan angin. Huruf mana paling banyak? Yes, huruf N, iaitu tiga kali diulang.
Okey, kamu dah kuasai dah literasi. Okey, apa beza aliterasi dengan asonasi? Apa beza? Asonasi, aliterasi, apa beza dia? Satu konsonan, satu A, I, O, U punya. Okey, bagus. Kamu kena ingat, bila asonasi dia ulang huruf vokal, aliterasi dia akan ulang huruf konsonan. Okey, itu beza dia. Kamu senang sahaja. Automatik, aliterasi, asonasi memang ada dalam gaya bahasa. Tak kira mana-mana soalan sekalipun, asonasi, aliterasi memang ada dalam gaya bahasa dalam mana-mana karya. Okey, yang terakhir sekali iaitu metafora, iaitu perbandingan yang menghubungkan unsur konkret dan abstrak. Siapa faham metafora ni macam mana? Yang ni yang paling gambar yang lemah. Siapa faham metafora macam mana? Apa itu abstrak? Apa itu konkret? Siapa boleh bagi tahu? Okey. Bila dia menghubungkan unsur konkret dan abstrak, konkret ni adalah benda yang boleh kamu nampak. Abstrak ialah benda yang kamu tak boleh nampak, kamu tak boleh kira, kamu tak boleh hidu, kamu tak boleh buat apa sahaja. So bermakna di sini, dia akan gabung. Benda yang nampak, benda yang tak nampak. So syurga, dunia, syurga, abstrak atau konkret? Abstrak. Okay, syurga adalah abstrak, benda yang kamu tak nampak. Dunia? Konkret. Konkret. Yes, konkret. Sebab dunia ni kamu nampak, kamu dah rasa dah sekarang ni. Betul. Melainkan kalau kamu mati, kamu akan rasa dunia tu adalah? Kosong. Kosong. Abstract. Kamu tak rasa lah. Bermakna sekarang kamu hidup di dunia. Bermakna dunia kamu nampak, kamu rasa, kamu duduk, kamu buat segala-galanya di dunia ni. Itu benda konkret, benda yang kamu nampak. Tetapi di syurga, kamu tak nampak lagi sebab kamu tak mati lagi sebelum ke sana kan? So syurga kamu tak nampak. Okey, apa contoh lain yang kamu boleh tahulah? Contoh lain untuk konkret dan abstrak metafora. Satu nampak, satu tak nampak. Apa dia? Contoh lain yang kamu boleh bagi pada cikgu lah. Contoh lain yang kamu tahu lah. Metafora apa dia? Contoh lain. Contohnya apa dia? Contoh lain ialah lautan fikiran. Lautan kamu boleh nampak. Fikiran kamu boleh nampak tak? Kamu fikir apa? Tak nampak. So maknanya lautan fikiran ialah metafora, iaitu lautan kamu boleh nampak. Seluas lautan terbentang kamu boleh nampak. Tetapi fikiran orang lain, kamu tak boleh baca, kamu tak boleh lihat, kamu tak boleh hidup, kamu tak boleh rasa. Bermakna lautan fikiran adalah metafora, iaitu satu konkret iaitu lautan dan satu abstrak iaitu fikiran. Okey, faham untuk metafora? Faham. Okey, faham. So sekarang kita cikgu dah bagi penerangan kepada kamu satu persatu mengenai peribahasa M, iaitu akronim yang kamu boleh hafal, yang kamu boleh ingat untuk gaya bahasa. Dan last sekali kita pergi kepada kesimpulan. Okey, apa yang boleh kamu simpulkan yang kamu belajar bersama cikgu hari ini untuk gaya bahasa? Benda yang boleh nampak. Apa dia? Gaya bahasa ada banyak. Okey, gaya bahasa ada banyak. Tapi kamu susah nak hafal. So, macam mana kamu nak hafal? Kamu kena guna apa? Peribahasa M.
Okey, kamu kena guna akronim peribahasa M. Okey, bagus. Cikgu nak bagi penekanan pada kamu, kamu kena tahu beza. Yang cikgu bagi pada kamu ni adalah yang wajib memang confirm ada dalam mana-mana soalan exam. Apa beza asonasi dengan aliterasi? Asonasi pengulangan huruf vokal. Okey, asonasi pengulangan huruf vokal di baris yang sama. Aliterasi? Pengulangan huruf konsonan dalam baris yang sama. Okey, bagus. Pengulangan huruf konsonan di baris yang sama. Bermakna di sini, bila ada vokal, automatik ada konsonan. Faham? Bila ada lelaki, confirm ada perempuan. Begitulah lumrah kehidupan. Faham? Satu lagi, ni pun kena tahu beza juga. Anafora dan epifora. Apa dia? Beza dia? Anafora, pengulangan kata di awal baris. Okey, pengulangan kata di awal baris. Epifora? Kejap. Kamu kena ingat, bila anafora di awal baris, di depan, automatik epifora di? Belakang. Di belakang. Kan cikgu dah bagi tahu, lumrah kehidupan. Bila ada perempuan, ada lelaki. Bila ada vokal, ada konsonan. Bila ada di depan, confirm ada di? Belakang. Belakang. Bawah. Bermakna? Apa dia? Bermakna di sini, bila asonasi pengulangan huruf vokal, automatik aliterasi adalah pengulangan huruf konsonan. Kamu, itu sahaja kamu kena ingat. Senang sahaja. Yang ni yang confirm ada dalam exam. Anafora. Bila pengulangan kata di awal baris adalah anafora, automatik epifora di? Akhir baris. Di akhir baris, di belakang. Yang ni pun kena ingat juga. Iaitu singkof dan repetisi. Apa itu singkof? Singkatan perkataan. Okey, singkatan perkataan. Repetisi? Pengulangan kata di baris yang sama. Okey, pengulangan kata di baris yang sama. Alhamdulillah. Super makna kamu dah menguasai gaya bahasa dengan menggunakan akronim peribahasa M. So, tepuk tangan sikit. Yeay. Alhamdulillah. So, kamu nampak kucing tu tengah lapar?